Ta'ammal ma yali, perhatikan sebagai berikut. Perhatikan sebagai berikut. Li ta'ammalil amsilat al-atiya li ahaduhima wal-akhir. Perhatikan kalimat-kalimat berikut untuk penggunaan ahaduhima dan penggunaan akhir. Li akhwani. Saya memiliki dua saudara laki-laki. Li jelas ya, khobar sibul jumlah. Akhwani sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Mubtada yang berupa apa? Berupa jaisimu Musana. Mu'anas. Mu'anas. Musana. Musana. Si Musana. Mufradnya akhun. Musananya? Musana. Akhwani. Dia marfu dengan apa? Dengan alif. Isim Musana. Li akhwani, memiliki dua saudara. Ahaduhuma tabibun. Salah satu keduanya seorang dokter. Wal akharu dan yang lain muhandisun. Perhatikan, ahaduma salah satu dari keduanya, tabibun seorang dokter, wal akharu dan yang lain muhandisun seorang insinyur. Ahaduni marfu, dia mubtada, tabibun ini khobarnya. Al akharu ini marfu, mubtada, muhandisun khobarnya. Contoh berikutnya. Li hadil hafilati babani. Ahaduma lidukhuli wal akharu lil khuruji. Li hadil hafilati. Kenapa al hafilati majrur? Badal dari isi majrur. Ya, dia badal dari isi majrur. Dia badal dari hadhi yang mana sebelum hadhi ada huruf jer. Sehingga badalnya masrur. Li hadhil hafilati babani. Babani marfu mansub atau majrur? Babani marfu. Marfu. Marfunya dengan apa ini? Dengan alif. Alif. Karena mubtada. Karena isimu sana. Isimu sana. Marfunya dengan alif karena isimu sana. Kenapa dia bisa marfu? Karena mubtada. Karena sebagai mubtada. Khobarnya mana? Sibul jumlah lihadihi. Lihadihi. Khobar sibul jumlah. Jumlah. Ahaduma salah satu dari keduanya. Cuma kembali ke al-baban. Salah satu dari keduanya lidhul untuk masuk, wal akhru dan yang lain lil khuruji untuk keluar. Berarti ahadu sebagai mubtada. Nah, mubtada. Lidhul ini khobar sibul jumlah. Khobar sibul jumlah. Wal akharu akharu mubtada. Nah, lil khuruji khobar sibul jumlah. Perhatikan dukhul dan khuruj. Dia ini bentuk masdar ya. Dakhala yadkhulu dukhulan. Kharaja yakhruju khurujan. Itu. Ketiga, indi
Indi kolamani. Di sini indi sebagai kobar sebuah jumlah. Kolamani. Tada berupa isim musana maka marfu dengan alif. Indi kolamani. Saya memiliki dua pena. Ahaduma azraku wal akharu ahmaru. Salah satu dari keduanya azraku. Azrak artinya biru. Ya. Wal akharu ahmar dan yang merah. Lain merah. Kemudian keempat, indi mu'jamani. Indi sebagai khabar sibul jumlah. Mu'jamani mubtada isim musanna dengan alif. Ya, mu'jamani ini marfu. Mubtada marfu alif. Ya, marfunya dengan alif. Alif karena isimu musanna. Kenapa dia bisa marfu? Karena mubtada. Mubtada. Iya. Karena dia sebagai mubtada. Mubtada. Indi ma'jaman. Saya memiliki dua mu'jam. Ahaduma ingkal ingiliziyatu wal akharu faransiyu. Ahaduma mubtada mudhaf, huma mudhafun lay. Kemudian Inggrisiu. Ini Inggris ya. Wal akharu dan yang lain akharu marfu ya. Mubtada ini. Kemudian nama Faransiun. Ini khobarnya. Faransiun orang Faransi. Orang Prancis. Kemudian kelima, lana khobar sibul jumlah. lana baitani, lana khobar sibul jumlah. Kemudian baitani di isim musana, mufradnya adalah baitun. Alif. Musananya baitani. Baitani. Baitun, baitani. Dia marfu dengan alif. Kenapa marfu? Karena dia sebagai mubtada. Ahaduma fil madinati. Salah satu dari keduanya di Madinah di kota. Wal akharu fil qaryati. Dan yang lain di desa. Berikutnya keenam, istaraitu qamisaini. Aku membeli qamisaini. Dua kemeja. Dua kemeja. Aku membeli dua kemeja. Istaraitu fi'il madhi. Fa'ilnya apa? Tunya fa'il ya. Qamisaini maf'ulun bi. Maka dia mansub. Dan saja mansubnya dengan apa di situ? Ya. Dengan ya. Ya, karena musana. Karena musana. Karena musana. Karena isi musana. Karena isi musana mansub dengan ya. Ya. Aduh mas, salah seorang dari keduanya. Bil a'rab. Bil a'khor. Aduh mas, salah satu dari keduanya. Bil a'khor. Di tempat yang lain. Wali akhi asghir. Wali akhi sogiri. Adik. Adik lagi. Untuk dan yang lain untuk adik gitu ya. Adikku. Ya. Aku membeli dua kemeja. Salah satu dari keduanya untuk Amar. Dan yang lain untuk saudaraku. Paham di sini?
Insya Allah. Lanjut. Al-akhoro maridatun. Mudari satun wal akh wal ukhra Maridatun. maridatun. Di kober sepuluh jumlah tani mubtada marfu dengan alif karena di isim musanna. Ihdahuma mubtada mudhof. Umma mudhofun ilaih. Mudari satun kober. Bentar ya, ada kesalahan. Nah, li uhtani. Li jelas sebagai khobar sibuhul jumlah. Uhtani jelas sebagai mubtada. Bisa saja uhtani ini bukan majrur. Tapi dia marfu. Dia isim musana. Marfunya dengan alif. Alif. Li uhtani kami memiliki dua saudara perempuan. Idahuma salah satu dari keduanya mudarison seorang guru. Wal ukhra mumarridatun. Yang lain seorang perawat. Perawat. Jelas ya, ida ini mubtada, akharu mubtada, mudarisatun khobar, mumarridatun khobar. Kedua indi saya rotani. Indi aku memiliki saya rotani dua mobil. Saya rotani ini marfu. Di marfunya marfunya di sini dengan alif ada semu sana. Idauma salah satu dari keduanya hamra'u berwarna merah. Wa ukhra dan yang lain baidau berwarna putih. Dan ketiga fi qaryatina madrasatani. Fi qaryati sebagai kobar. Kobar. Nah, nanya mudhof ilaih madrasatani mubtada. Mubtada marfu dengan alif karena isim musanna. Idahuma salah satu dari keduanya mutawasitotun sekolah menengah. Wal ukhra dan yang lain sanawiyatun sekolah pertengahan. Berarti kan sini pakai ukhra, ukhra, ukhra ya karena muanas. Kalau muanas ukhra. Kalau mudakar apa? Akhir. 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 Seperti contoh di atas tadi ya. Kan mudakar semua. Akhir. Kemudian berikutnya. Katab tul yauma risalataini. Aku menulis hari ini dua surat. Kata bafil tunya fa'il al-yawma mansub kenapa? Dorof. Dorof. Risalata ini. Ini mansub karena dia mafulun bi. Tanda maksudnya dengan ya. Ya. Kata tul yauma risalata ini. Di hari ini aku menulis dua surat. Idauma salah satu dari keduanya li abi untuk ayahku. Wal ukhra dan yang lain li sodiki untuk temanku. Kemudian kelima.
Ayo, kelima jaat Ya, mudari mudari zatani sortani jadi datani datani. datani Jaat jadi fi'il madhi. Mudari fa'ilnya yang mudar zatani fa'il fa'il marfu dengan alif alif tulis timu alif sana. Jadi datani sebagai na'at, makanya maaf dia marfu juga. Dan saja marfunya dengan alif tulis alif timu. musana Idoma, salah satu dari keduanya, lisi roti untuk sirah wal ukhra dan yang lain li tafsir untuk ditafsir. tafsir. Nah, inti di sini penggunaan akhor dan ukhra. Ida dan ya akhor, perhatikan dulu. Akhor ini untuk mudakar. Akhor mudakar. Muannasnya apa? Muannasnya adalah ukhra. Ya, ukhra ini untuk muannas. Mudakar. Akhar muannasnya ukhra. Jelas ya? Wadih, Ustaz, insyaallah. Al-mudakar ahadun. Al-muannas ihda. Kalau ini bilangan satu ya. Mudakar ahadun. Kalau muannas ihda. Kemudian lanjut. Ta'mal ma yali. Perhatikan sebagai berikut. Membahas apa ini? Di latihan ke-10, ini kita akan membahas tentang salah satu dari Asma'ul Khomsah, yaitu Zu. Kalau marfu bagaimana? Kalau mansub bagaimana? Itu ya. Kemudian nanti muannasnya bagaimana? Kita lihat contoh yang pertama. Hadal kolam dullaunaini mufidun jiddan. Artinya apa ini ya? Pena ini warna yang pena yang apa? Yang mempunyai mempunyai apa? Dua warna. Oh, dua warna. Pena yang mempunyai dua warna ini bermanfaat sekali. Hadza sebagai mubtada. Tadi jelas. Al-qalamu badal. Baca dari hadza. Dari hadza. Kalau zu naat. Naat. Kok bisa sebagai naat? Karena sebelum dan setelahnya sama dalam kejelasan. Maka dunia ini naat marfu. Terus wa alamatu rafi, tanda rafanya dengan wawu. Karena termasuk asmaul khamsah wawa mudhaf. Allawna ini berarti mudhafun ilaih. Majrurun wa alamatu jari, tanda jarinya dengan ya. Ya, karena musanna. Nah, karena isimu musanna. Karena dia isimu musanna, maka jarinya dengan ya. Mufidun sebagai khobar. Sebagai khobar. Mufidun sebagai khobar. Nah, kedua. Ayya komisin. Wasal tiya umi. Wasal tul komiso dal jaybain. Ayah komisin. Ayah, di mana mansub? Kenapa mansub ya? Karena sebagai maf'ulun bi. Sudah diketahui. Ya, dia sebagai maf'ulun bi dari fi'il wasala. Maf'ulun bi yang dimajukan. Dan dia mudhaf komisin. Mudhafun ilaih. Gosalti, gosala fil madi, tinya sebagai fa'il. Yarfunida umimu nada. Gosaltu, aku mencuci, gitu ya. Itu sebagai fa'il. Komiso, ini maksud maf'ulun. Aku mencuci kemeja. Zah, yang memiliki
Jaibaini. Kantong. Dua. Kantong. Kantong. Jaibaini dua isim musanna. Dua apa? Dua kantong. Kantong. I'rabnya za adalah na'at. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Al-alif. Ya'nau. Minal asma'il. Khomsa. Wa Alhamdulillah. wa mudaf. Jaibaini. Mudafun ilaih. Majrurun. Wa alamatu jari. Al. Ya. Ya'nau. Musan. Musan. Kemudian ketiga. Al-mudiru fitil kalgurfati zatin nafidatainil maftuhataini. Apa artinya ini? Guru di sekolah. Kepala sekolah di sekolah di ruangan yang itu yang memiliki jendela yang terbuka. Terbuka Sebuahnya itu. terbuka. Yang terbuka itu. Al-mudiru jelas sebagai mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya fitil kal. Khabar sibuhul jumlah. Jumlah. Al-ghurfati sebagai badal. Badal dari ilka. Zati sebagai na'at. Na'at dari Al-ghurfati. Dan dia mudhaf nafidhata ini mudhafun mudhafun itu dengan ya karena isimu musanna. Al-maftuhata ini na'at na'at dari mansub atau majrur dari nafidhata ini majrur majrur na'at majrur. Dia lama tuh jari, ya. Jari dengan ya, dari ya. Anaumu. Anau isi musan. Nah. Quran keempat. Liman hadihis sayaratu datul baini. Liman sebagai? Kobar. 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 Jumlah jelas. Hadi sebagai tada mubtada jelas. Saya ratu sebagai badal. Badal jelas sekali ya. Zatu sebagai na'at. Kenapa zatu bukan zu? Karena muannas. Ya karena muannas saya ratu kan muannas. Kalau muannas maka pakai zatu. Muannas mufrad itu zatu. Zatul ba baini. Ba baini sebagai mudhaf ilai. Mudhafun ilai majrur dengan? Ya. Ya, karena? Isim musanna. Musanna. Dalikal masjidu. Dzul manarataini jamilun jiddan. Masjid yang itu memiliki menara. Menara masjid dua yang menara memiliki yang menara bagus dua yang bagus. Apa? Masjid yang memiliki dua menara, yang memiliki dua bagus. Menara itu bagus sekali. Dalika sebagai mubtada, masjidu sebagai mubtada, du sebagai na'at. Kenapa du bukan zatu? Karena mudakkar, maka du. Al-manarota ini mudhafun ilaih majrur dengan? Ya. Ya, karena? Karena isim musanna. Jamilun sebagai? Kobar. Kobar. Nah. Kenapa? Ana la uhibbu dzaka rajula fa inna dzu wajhaini. Saya tidak menyukai. Tidak menyukai. Laki-laki karena dia memiliki dua muka. Dua muka. Dia memiliki dua muka gitu. Ana sebagai mubtada. Ada lanjut apa ini? La lana lanafi. Lanafi la penyajian. Uhibbu fil mudhari' marfu ya. Fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya ana. Ana. Zaka sebagai
Na'at. Mafulun bi. Mafulun bi. Mafulun bi. Mafulun bi dari uhibbu. Arrojula sebagai Badal. badal Badal. dari zaka. Badal mafulun bi, makanya dia mansub. Masuk. Wa innahu du sebagai apa di sini? Kobar. Khobar apa? Kobarnya Ina. Khobar Ya, Ina. khobar inna, dia marfu. Ada marfu dengan wawu karena asmaul Khomsah. dan dia mudhaf wasaini Mudhafun ilai. mabun ilai majrur dan jarnya dengan Ya. karena isimu Musanna. sana. Selesai ya. Al kalimatul jadi dah rajulun dhu wajhaini. Maksudnya adalah alladhi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdiha, yang datang kepada setiap kelompok dengan membawa apa yang mereka ridhoi, apa yang dia ridhoi, meridhoinya. Alladhi ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula biwajhin, yang datang kepada mereka dengan satu wajah, datang kepada yang lain dengan wajah yang lain. Lain. Maksudnya sini bukan muka hakiki ya, bukan wajah maksudnya dua betulan, tidak, tapi ada peribahasa. Bermuka Mas, dua, Ustaz. Nah, bermuka dua, dua enggak, bukan dua muka ya. Memiliki dua muka, bermuka dua. Nah. Bermuka dua. Mustun jamaknya adalah amsyad. Apa arti mustun? Sisir. 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 Amsyad, sisir, sisir. Mikhaddatun jamaknya makhad. Apa itu artinya? Bantal. Bantal? Mikhaddatun bantal? Iya, ya. Bantal? Apa ya bantal? Cek dulu, Ustaz. Bukannya pipi? Bukan bantal, Ustaz. Kodur.